Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muqarramin, para alim ulama, para asatidz, para haji wal hujjah, para ustaz wal ustazah, mufti hormat, pengurus majlis kampungku RT 8 RT 8 sareng jajaranana, mufti hormat kesepuhan, kesepuhan sadayana, lupa hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sadayana, wabil khusus, grup hadroh, ibu-ibu, Sirojul Mustafa, rahimahumullah. Dipayu-payu orang sasarangan, manjatkan puja, puji syukur, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kali ucapan, alhamdulillahirrabbil, alamin, urang sadayana, dugi kadamat ayana, masih dipapasi mangkirang-kirang kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat keistiqomahan, oge tekantung nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat anu diparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana, urang tiasa napakuranana, urang tiasa ngalaksanakeunana. Mudah-mudahan amal urang sadayana dikawit, dipidamel dugi ka ayeuna, oge dugi ka angke tidurna, dicatet janten amal anu soleh sehingga pahalana dilimpahkeun ka urang sana, amin ya robbal alamin. Salawat miwa salam ugi salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sada habibana wa nabiana Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, oge ka urang salakuna janten umatna, mudah-mudahan urang sana kenging angkenan umatna tur ngingkeun syafaatna, amin ya robbal alamin. Ibu bapak di sadayana, dina pertemuan anu ayeuna manawi diilhami ku surat anu ka-20 ka-32 juz anu ka-20 hiji surat As-Sajdah ayat anu ka-15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatinal lazina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sadaqallahu azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sadi, wabil khusus sadaya jamaah yasinan kampungku rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala partos kandungikan ka urang sadayana sal Allah. Innama yu'minu bi ayatina, sa'nyanya nak jalma iman teh, jalma iman kana ayat-ayat Allah, hatina kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta jalma-jalma dimana diperingatkan, dimana dielingkan, dimana diemukkan bihaku kekuasaan Allah khurru sujada, maka tersungkurlah sambil sujud, itu baru namanya iman. Jadi lamun ayeuna jalma bela kasenteng sehat walafiat gede luhur cangkung luhur pangkatna kaya hartana pinter otakna, tapi ketika diperingatkan ada undangan Allah azan tetap bae tungkul kana kasibukanana, itu borang orang tersebut belum termasuk iman. Karena perilaku dan kelakuan yang ada sujudnya hanya sholat. So, anak-anak, subuh suka sholat enggak? Di mana? Geng saha? Saha saksina? Wa api.
Wahabin, awas lamun bohong di hadapan Allah akan ada perang. Jadi ayat ini menandakan bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus diaplikasikan dengan bentuk syukur dengan adanya sholat. Contoh kerenak-enak gamel, kerenak-enak ngalayani pasien, kerenak-enak ngalayani langganan, enak-enak damel, datang perintah sholat maka sujudlah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, telah datang perintahku untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sujud harus membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tidak ada yang zat yang suci melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti tidak membutuhkan apapun. Jadi andai kata seluruh isi bumi dan langit tidak ada yang ibadah kepada Allah satu pun, itu tidak akan mengurangi harta dan martabat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh makan tapi dia, karena ini bukan lelucon tapi ini peringatan. Kalau ingin dimasukkan kepada orang-orang yang beriman, dan diancam dengan ayat yang terakhirnya, yaitu apa? La yastakbirun. Jadi jalma nu sombong teh lain jalma anu loba harta, lain jalma anu bedas, lain jalma anu jangkung luhur, tetapi jalma nu ketika diperingatkan untuk sholat tidak sholat, cek Allah sombong. Karena lam bisana lam nafi, nganafikeun. Tetapi nak perintah sholat kan tidak ada udur, bisa bari nangtung laksanakan bari nangtung, bisa bari gegelengan berakin, bisa nyanggigir bari nyanggigir, bisa bari diuk bari diuk. Itu bahkan sampai bira bisa bari isyarat, pakai isyarat, saking fardu dan wajib dan kudu-kudu. Nah, karena sholat itu tidak mampu untuk dilaksanakan oleh makhluk yang lain, hanya kepada makhluk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saking ahenya perintah sholat, tidak melalui siapa-siapa, tidak diwakilkan kepada malaikat, apalagi kepada para nabi, langsung Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang dipanggil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dipanggil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas, yaitu sholat. Dan dengan kebijakan yang sangat agung daripada Rasulullah SAW, dari mulai 50 waktu diundurkan menjadikan 5 waktu untuk dilaksa. Bayangkan, komo lamun 50 waktu, 5 waktu bagi arah rembung. Gitu, bisa dengar. Nah, jadi kusabab gitu, ciri anu kahiji ketika diperingatkan oleh ayat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus ingat kepada Allah sambil sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika dikasih sakit-sakit, kita memuji Allah dengan isyarat melaksanakan sholat. Dan ketika sujud, ada anggota sujud yang paling utama adalah wajah.
Kenapa wajah yang harus sujud? Karena kesombongan itu nampak di dalam wajah. Lumata tarangna jabhahna kada diadakeun jang tempat sujud. Anak-anak, kalau sujud jangan dihalangi dengan tangan. Harus tarangnya, apalagi tuh rambutnya yang galing. Itu ngadangan karena tarang harus sebelah tuh. Sebelah. Gunana anggo peci teh supaya teu aya rambut anu ngahalangan tarang. Lain gagayaan aya sujud haji geus haji. Aduh, sujud teh kieu. Kumaha? Maaf, itu menurut ahli fikih tidak sah. Kalau sujud jabhahna tidak antel karena tempat sujud. Luka dua dina jabah teh aya nyeta panon. Aya cepil. Coba ketika ku Allah dicabut nikmatna, maka ngaranna jadi beda. Mata cekas eueuh tinggalian jadi lolong. Ceuli nguping nya ceuli ngadenge. Ketika dicandak pangdanguna jadi budak gubleg gubleg budak. Bayangkeun, tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi tepil, diberi telinga adanya di samping, alhamdulillah. Maka jangan sampai dikatakan ceuli naon, ceuli ka katel. Ongkoh ngadapok tapi tengah adang eta ceunah kade itu. Jadi ulah sampai ceuli ngadangu tapi teu dilaksanakeun pare perintah nu kitu teh laksana ceuli ka katel. Bisa da enak. Ayat anu satarasna kusing kuring teu daoskeun tetapi ayat anu satarasna ngaduikeun bahwa ciri jalma iman nu kadua teh nyata ngurangi sare. Ulah loba ting sare. Jadi anggang naonna lambungna tina tempat sare dianggo ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun itu harus ngadoa. Nya bangun nama, nya nyaring nama tapi dipake poho ka Gusti Allah. Teu kurang. Loba anu nyaringan nepi parat nepi ka esuk subuhna kating. Loba anu nyaring gaplah nungguan kasenengna kitu tahajudna ka kalewat. Numawi Allah Subhanahu wa taala ciri anu kadua nyaeta ulah loba teng sare sing dianggangkeun lambungna tina tempat sarena bari ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala alias ngalaksanakeun ibadah sunah baik salatna baik tadarusanana baik yasinanana baik dikirna tahbidna tahlis tahlilna semata-mata karena mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu wacana ieu ladang tina yasinan sing ngajadikeun ladang pahala keur urang sadayana. Teruskeun langgengkeun istiqomahkeun baik bapak-bapakna, ibu-ibuna, para pemudana, pemudina, tur anak-anakna supaya ngahirup-hirup ieu sarekat, ieu ladang pahala urang sadayana keur langgang ila yaumil qiyamah. Billahi taufiq wa taufiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.